Selamat datang di Skin View. Packagingnya sama-sama tuh, dengan itu 180 ml, Nevea lebih tinggi, jadi lebih memberikan kesan gak full gitu. Sementara Vaseline lebih bantet, tapi sayangnya banyak itu gampang bodol gitu loh. Apalagi di sini ada bagian yang nyambung gitu, gak continue, jadi di sini tuh banyak yang ngelupas. Terus bagian tutup dan aplikatornya juga dia lebih ringkih karena dia cuman lubang kecil terus ada moncong kecil gitu, jadi lebih gampang patah. Tapi kelebihannya adalah dia itu gampang untuk ngeluarin produknya. Sementara yang Nivea dia lebih kokoh dan secure gitu, tapi jadi agak susah untuk ngeluarin isinya. Pas keluar pun dia juga malah jadi melebar ke samping-samping gitu loh, jadi nyisa-nyisa dan bikin kotor. Nah, karena mereka ini diformulasikan untuk wanita berhijab, jadi alhamdulillah mereka sudah halal ya Uti. Terus mereka juga udah BPOM, keterangannya lengkap banget, expired date tercetak di bagian atas, jadi nggak mungkin hilang-hilangan. Untuk ingredientsnya secara umum, Vaseline lebih minimal ingredients dari Nivea, meskipun ada beberapa ingredients yang sama. Salah satu ingredients yang sama adalah parfum atau fragrance. Jadi buat yang sensitif mungkin ini ada sedikit potensi iritasi, meskipun potensinya rendah karena kan kulit badan itu nggak sesensitif kulit muka ya kayaknya. Apalagi produk badan itu biasanya emang wangi karena kita kan pengen sekalian buat parfum gitu. Nah, untuk aromanya Nivea itu menurutku masih lebih bisa dinikmati dibanding Vaseline karena dia itu fresh tapi sesuai dengan vibes packagingnya, jadi masih ada feminine-femininnya gitu, pink terus ada gambar mbak-mbaknya gitu kan, jadi fresh tapi ada hint manis-manisnya gitu, nggak se-fresh atau sekenceng untuk yang Vaseline. Sementara Vaseline itu lebih fresh aja, freshnya itu yang bener-bener strong dan seger gitu loh, kayak packagingnya, vibesnya itu kan seger kayak kita habis mandi, meskipun baunya bukan bau sabun ya. Terus untuk tingkat strongnya juga lebih strong Vaseline karena Vaseline tuh fragrance-nya ada di atas-atas, sementara Nivea parfumnya udah di list terakhir banget. Dan klaimnya juga emang Vaseline lebih ada klaim tahan lama, sementara Nivea nggak ada klaim ya, meskipun untuk Vaseline itu ketahanannya nggak sampai 12 jam juga sih. Terus untuk selain fragrance, di Vaseline dia juga ada aroma dari propil paraben yang mana itu pengawet. Tapi untuk propil paraben ini kan sebenarnya dia itu kalau di aku ya biasanya yang ada paraben itu baunya kalau dia itu kena panas dan baunya nggak enak gitu, bau-bau kimia, cuman ini minim banget kok, apalagi paraben itu kan dia nggak bisa tinggi-tinggi konsentrasinya, dia juga udah di bawah penoksi etanol. Sementara Nivea dia cuma dari parfum aja dan di bawah banget, di bawahnya penoksi etanol. Nah, penoksi etanol ini juga pengawet yang mana dia konsentrasinya maksimal 1%, jadi kalau udah di bawahnya itu berarti udah rendah banget. Jadi buat pengawet yang menghindari paraben, Vaseline itu ada 2 paraben, tapi tenang aja karena parabennya udah di bawah penoksi etanol, jadi dia udah rendah dan udah aman. Terus untuk selain paraben, dua-duanya ini sama-sama ada BHT yang emang bagus untuk antioksidan, terus ada ethylacyl glycerin sama penoksi etanol tadi yang merupakan alkohol juga, tapi ini alkohol yang aman. Nah, selain alkohol yang untuk preservatif, ada juga alkohol yang untuk antibakteri atau antimikroba. Di sini Nivea ada alkohol dena di atas-atas sama ada alkohol murni di bawah-bawah. Sementara Vaseline itu alkohol free. Selain antibakteri, alkohol juga digunakan sebagai pelarut supaya teksturnya itu lebih ringan. Karena Nivea itu kan lebih banyak ingredients yang bikin kental. Jadi meskipun teksturnya itu mirip bubur, tapi dia cepat ngeset karena toh dia juga waterproof juga. Bahkan dia itu lebih cepat ngesetnya dibanding Vaseline yang teksturnya gel karena Vaseline lebih watery, jadi lebih lari-lari gitu loh, lebih lama keringnya. Untuk cara pakainya aku biasa pakai setakaran sunscreen, jadi satu jari untuk setiap satu ruas tangan, misalnya lengan atas satu jari, lengan bawah satu jari gitu. Jadi kalau misalkan satu tangan full, biasa aku pakai sekitar 2 jari lah. Dan kalau Vaseline itu karena dia gampang dikeluarin dan teksturnya lebih gel, jadi dia bikin satu jarinya itu lumayan gendut pas gitu. Sementara kalau Nivea dia itu keluarnya kecil banget, jadi harus butuh beberapa kali bolak-balik. Nah, pas di apply dua-duanya itu ada sensasi dinginnya gitu, cuman menurutku lebih kerasa di Vaseline karena dia mentolnya itu lebih di atas-atas gitu. Sementara Nivea dia mentolnya udah di bawah penoksi etanol, meskipun dia ditunjang dengan ingredient soothing lain yaitu dari ekstrak akar manis sama dari bisabolol, tapi untuk ketahanan lamanya itu lebih tahan Vaseline. Dan juga Vaseline itu mentolnya kerasa banget, jadi kalau biasanya kita makan permen yang ada mentolnya itu kan fresh tapi agak pedes-pedes gimana gitu kan. Nah, Vaseline itu juga kayak gitu, jadi seger dinginnya itu kayak agak pedes, cuman nggak sepedes kalau kita makan cabai apa gimana ya. Jadi ya lebih kuat yang Vaseline lah, dan lebih tahan lama juga yang Vaseline.
Selain lebih ada sensasi dingin, Vaseline itu juga lebih sedikit lengket dibanding Nivea, tapi itu cuma 1-2 menitan di awal. Habis itu dua-duanya ini nggak lengket, jadi sesuai sama klaimnya ya. Untuk ingredients yang bikin lengket itu setauku humectant. Jadi humectant itu pelembab yang sifatnya emang narik air baik dari lingkungan sekitar, dari cuaca gitu, maupun dari lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, bisa dilihat sendiri emang Vaseline itu lebih rich humectant dibanding Nivea. Untuk kesamanya mereka sama-sama mengandung glycerin di atas-atas. Terus untuk Nivea selain glycerin ada propylene glycol tapi udah di bawah-bawah penoxyethanol. Sementara Vaseline itu juga ada pentylene glycol di bawahnya penoxyethanol dan di atasnya penoxyethanol selain glycerin dia ada niacinamide. Terus ada seed oil, jadi meskipun dia minyak, tapi ternyata dia juga moisturizer humectant. Terus ada juga 3 bentuk hyaluronic acid yang kita tahu itu emang bagus banget untuk ngikat air. Dan sesuai klaimnya juga dia 10 kali hyaluron, lebih banyak 10 kali dibanding produk Unilever lain. Selain humectant yang pelembab air, ada juga pelembab yang mirip minyak yaitu emollient. Jadi dia itu ngisi pori sehingga bikin tekstur kulit itu lebih licin, lebih lembut gitu. Nah ternyata untuk emollient kebalikannya, yang Nivea lebih banyak dari Vaseline. Untuk kesamaannya, mereka sama-sama ada silikon bentuk dimetikon, terus ada juga seed oil meskipun dari jenis yang berbeda. Nah untuk selain itu, Nivea itu ada beberapa misalnya setil alkohol, jadi ini alkohol yang melembabkan, terus ada isopropyl palmitat dan lain-lain. Jadi dua-duanya ini sama-sama melembabkan, cuman dengan karakteristik yang berbeda. Kalau Nivea itu lebih ke lembab yang licin, sementara Vaseline itu lebih ke lembab yang lengket karena dia lembab air. Dan Vaseline karena dia sifat yang ikat air, jadi dia lebih tergantung sama cuaca. Cuman ini dua-duanya sama-sama ringan kok. Jadi potensi untuk nyumbat porinya menurutku dua-duanya ini tergolong rendah. Apalagi mereka sama-sama ada anti akne. Untuk Vaseline dia ada niacinamide, untuk Nivea dia ada vitamin C. Tapi kalau dibandingin, Nivea itu lebih komedogenik dibanding Vaseline. Karena untuk Nivea dia ada satu ingredients yang ratingnya tinggi yaitu dari isopropyl palmitat. Terus untuk rating sedang dia ada setil alkohol. Dan untuk rating rendah dia ada dimethicone sama carbomer. Sementara Vaseline dia nggak ada yang ratingnya tinggi, tapi ada dua yang ratingnya sedang yaitu triatanolamin sama dari tocopherol atau vitamin E. Terus untuk rating rendah dia ada satu dari dimethicone yang sama kayak Nivea tadi. Nah dimethicone itu adalah silikon, jadi dia itu selain emolien tadi dia juga oklusif, tapi oklusifnya itu masih ringan karena dia itu membentuk lapisannya masih tipis, jadi kulit masih bisa bernafas. Makanya tadi rating komedogeniknya itu rendah. Nah untuk oklusif di Nivea itu cuma ada dimethicone aja, sementara dari Vaseline dia ada dimethicone, ada dari siklopentasiloxan itu juga silikon tapi silikon cair gitu, masih ringan. Terus ada juga dari petrolatum yang paling tinggi, jadi sesuai dengan klaimnya Vaseline itu mengandung petroleum jelly. Tapi semakin banyak silikon, biasanya semakin piling. Nah, kalau Vaseline meskipun dia lebih banyak, tapi dia nggak di awal-awal list, jadi nggak piling. Sementara Nivea, dia cuma ada satu, tapi di atas-atas gitu. Meskipun dia emang nggak piling sih, tapi kalau kita apply-nya itu banyak, misalnya kita apply ke seluruh tubuh gitu ya, nah dia itu meninggalkan residu, karena di ingredients-nya ada serbuk jagung, terus ada pewarna juga yang kayak terperangkap di dalam silikonnya gitu loh. Jadi dia nyempil-nyempil di garis-garis sidik jari tangan. Cuman meskipun ada ingredients pewarna, tapi Nivea di aku hampir nggak ada white case sih, sama kayak Vaseline. Karena kedua body serum ini sama-sama chemical dengan dua UV filter yang sama yaitu ethylaxy methoxyzinamide dan butyl methoxy benzoylimetan. Ethylaxy methoxyzinamide atau biasa disebut octinoxate yaitu chemical sunscreen yang menyerap UVB tapi tidak photostable karena kehilangan efektivitas sebesar 10% hanya dalam waktu 35 menit aja. Jadi ini nggak bisa dipakai sendiri, harus ada backupan dari UVB filter lain. Sementara ini dua-duanya cuma ada dari octinoxate aja. Sementara untuk UVA, mereka pakai butil metoksidi benzoylimetan atau avobenzone. Dia itu chemical sunscreen juga yang proteksinya udah sangat tinggi, baik di UVA 1 maupun UVA 2. Tapi dia juga sama nggak photostable karena kehilangan sebesar 36% efektivitas hanya dalam 1 jam paparan sinar matahari. Jadi ini juga harus ada backupan lain supaya dia lebih stabil. Nah untuk ngebus kinerja sunscreen yang cuma ada dua UV filter yang gak stabil tadi, mereka sama-sama pakai antioksidan yang emang bagus untuk menangkal efek radikal bebas. Nah untuk persamaannya, mereka sama-sama ada seed oil meskipun beda bentuk tadi. Terus untuk Vaseline dia lebih sedikit, selain seed oil ada dari vitamin E atau tocopherol, terus ada juga dari sodium hyaluronate plus polymer. Sementara Nivea dia ada ekstrak camu-camu, terus ada ubiquinone atau Q10, terus ada juga dua bentuk vitamin C yaitu sodium ascorbic phosphate sama ascorbic acid. Nah, ascorbic acid tadi dia juga untuk brightening, jadi Nivea itu sesuai dengan klaim dia mengandung vitamin C, terus ada juga dari ekstrak akar manis, tapi ini dua-duanya udah di bawah penoxyethanol jauh. Sementara untuk Vaseline, dia brighteningnya ngambil dari niacinamide yang masih di atas-atas, jadi sesuai dengan klaim dia itu mengandung 10 kali niacinamide yang lebih banyak dibanding produk Unilever lain.
Tapi untuk kemampuan mencerahkannya, menurutku nggak bisa dilihat dari ingredients brightening aja, harus dilihat dari formulasi akhirnya, terutama untuk kombinasi dari antioksidan sama sunscreen juga. Nah, kalau di aku ini dua-duanya bisa mencerahkan. Dari pertama pakai itu langsung ada efek cerah seketika, tapi cerahnya yang cerah natural gitu, cerah yang sehat. Terus makin dipakai juga mereka makin mencerahkan, tapi juga bukan yang wow banget gitu sih. Terus untuk mencerahkannya, menurutku dua ini tuh ada perbedaan karakteristik. Kalau Vaseline yang aku rasakan itu dia lebih kemencerahkan secara keseluruhan, jadi lebih sehat, lebih radiant, lebih bright gitu. Tapi untuk progres meratakan warna kulit, menurutku lebih kelihatan di Nivea, meskipun nggak yang beda jauh banget ya. Nah, aku berasumsi bahwa Vaseline itu meskipun ingredients-nya sedikit, tapi dia ada di atas-atas phenoxyethanol, jadi udah lebih banyak gitu. Sementara yang Nivea, dia itu banyak, lebih banyak, tapi ada di bawah phenoxyethanol semua. Cuman kelebihannya adalah yang di atas phenoxyethanol kan berarti lebih sedikit yang Nivea, jadi 99% komposisinya itu lebih terkonsentrasi gitu. Nah, di atas phenoxyethanol di sini ada actinoxat, yang mana itu UVB filter untuk menangkal gosong. Terus juga dia ada ingredients pewarna dari iron oxide yang emang menurut penelitian dia bagus untuk melindungi dari blue light. Cuman yang perlu diingat kan itu aku pakainya mayoritas di indoor ya. Sementara kalau di outdoor aku nggak pernah pakai mereka sih. Aku cuman pernah pakai itu ya paling sekitar setengah jam aja untuk sepedaan ke ATM gitu. Dan itu juga bukan di jam-jam panas terik, jadi ya sekitar jam-jam asar gitu. Saranku kalau mau pakai ini untuk outdoor itu sebaiknya di kulit yang ketutupan baju aja. Sementara di area yang nggak ketutupan baju, misalnya kayak punggung tangan gitu, pakai sunscreen yang emang ada label SPF-nya. Jadi kita tahu proteksinya itu seberapa. Karena kedua body serum ini dia nggak ada klaim SPF-nya. Dan dari ingredients-nya juga udah jelas, dua-duanya baik UVA maupun UVB filternya itu nggak stabil. Jadi dia akan cepat terdegradasi. Jadi nggak bisa terlalu lama untuk di bawah sinar matahari ya. Apalagi kalau dipakai aktivitas berkeringat atau wudhu gitu, dia harus lebih reapply lagi. Karena emang dia nggak ada klaim waterproof, jadi meskipun nggak kerasa licin-licin kayak body lotion pada umumnya, tapi sebenarnya dia itu luntur. Jadi secara keseluruhan menurutku dua-duanya ini worth to buy, karena dengan harga yang affordable kita dapat body serum yang bagus dan nyaman dipakai. Karena dia emang nggak gerah dan nggak lengket, jadi cocok untuk semua jenis kulit, terutama untuk yang normal to oily. Sementara kalau yang kulitnya kering ini pasti butuh kelembaban lagi sih. Nah, yang kulitnya sensitive fragrance, dua-duanya ada fragrance. Cuman untuk yang sensitive alcohol, Vaseline lebih unggul karena dia alcohol free. Tapi untuk yang tim anti paraben, Vaseline ada 2 paraben. Sementara untuk yang acne prone, Vaseline lebih unggul dibanding Nivea. Begitu juga yang punya malassezia folliculitis, Vaseline lebih fungal acne safe dibanding Nivea. Terus untuk proteksi dari sinar UV, menurutku dua-duanya ini untuk dipakai di indoor aja ya. Kalau di outdoor sebaiknya pakai sunscreen sendiri. Dan untuk hasil yang lebih optimal, jangan lupa untuk konsisten dan sering reapply. Yay, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa skincare itu cocok-cocokan, jadi tetap harus trial and error. Dan di video ini, aku bukan untuk menonjolkan yang satu dan mendiskreditkan yang lain ya. Cemiu!